Pemirsa, museum merupakan destinasi wisata yang menarik dan edukatif. Sayangnya, minat kunjung masyarakat ke museum belum sebesar antusiasme mereka terhadap objek wisata lain. Komunitas EduTrip memiliki cara sendiri untuk mengajak masyarakat agar mau mengunjungi museum. Dengan tema berkeliling Museum Nusantara, komunitas EduTrip kembali mengajak sekitar 120 anak panti asuhan, yatim, dan duafa mengunjungi Museum Bahari di kawasan Jakarta. Berbagai macam koleksi benda bersejarah kenelayanan seperti kapal layar, perahu nelayan, alat navigasi kelautan, jangkar, hingga replika patung pedagang dan nelayan dari Sabang sampai Merauke hingga mancanegara bisa kita temukan di museum ini. Konsep EduTrip adalah sekumpulan pemuda yang berinisiatif untuk memberikan edukasi tentang museum dan saintek ya. Tapi basicnya kita ke museum dulu baru ke edukasi-edukasi yang lain. Anak-anak sangat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia. Tidak hanya dapat belajar dan mengenal sejarah, mereka juga diajak untuk kreatif dalam games yang diadakan. Lihat-lihat sejarah, dari mulai kapal, pembuatan kapal, senang deh pokoknya. Lihat banyak sejarah, cerita-cerita, terus kapal-kapal. Oke, senang ya kesini? Senang. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat menarik kembali minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Dari Jakarta, Deriski Ilham Zarkasih, iNews, melaporkan.